atas nama pemerintah Kecamatan Tomini mendukung upaya pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan oleh SMA Negeri Posigadan. Namun demikian, ada saat-saat yang harus ditempuh, yang harus dipatuhi. Yang pertama adalah pihak sekolah harus bisa memastikan segala persyaratan terutama terkait dengan penerapan protokol kesehatan. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Ini harus betul-betul dipastikan oleh pihak sekolah, oleh pihak pelaksana. Yang kedua, pihak sekolah dapat melakukan pengawasan secara ketat, terutama di dalam lingkungan sekolah. Apa yang diawasi? Yang pertama terkait dengan penerapan protokol kesehatan itu sendiri. Jadi setelah dipastikan harus diawasi secara ketat. Sehingga bagi saya secara pribadi maupun atas nama pemerintah, kalau ini dilaksanakan saya kira tidak ada masalah. Jadi dua hal ini yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan. Dalam hal ini pihak SMA Negeri Posigadan. Dan saya sangat berterima kasih pada upaya-upaya dari pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Puskesmas Milangodaa berharap kepada pihak sekolah tetap menerapkan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Keempat, menjaga jarak atau social distancing. Dan kelima, menjaga kebersihan kelas atau di luar kelas. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelas 12. Saya sangat setuju dengan adanya aturan-aturan ini di sekolah ini. Apalagi dia harus mengikuti protokol kesehatan. Ada 3M yang harus diikuti. Saya sangat menyetujui. Assalamualaikum, saya perwalian dari kelas 12. Saya mendukung bertatap muka dengan guru dengan adanya bertatap muka dengan guru untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurmala Diawa, perwalian dari Mutmainah Nasiki dari kelas 12. Saya bersyukur sekali sekarang pembelajaran tatap muka di sekolah SMA UCM Tumin ini akan dimulai hari Senin besok. Jadi kami sangat mendukung sekali dengan adanya program mulai tatap muka. Daripada anak-anak tiap hari cuma ya santai-santai di rumah, karena walaupun ada program schooling daring itu tidak begitu apa sama anak-anak. Jadi alhamdulillah, apalagi anak-anak saya sudah mau ujian. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan yang mewakili suara kelas 10 mengenai proses tatap muka di sekolah SMA Negeri Posigadan. Menurut saya, proses pembelajaran tatap muka di SMA Negeri Posigadan sangat efektif karena kita semua siswa bisa belajar dengan efektif dan baik. Tetapi dengan mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlul Majid, perwakilan dari kelas 11. Baiklah, tanggapan saya mengenai pembelajaran secara tatap muka membuat kami para siswa sangat senang. Karena dengan adanya pembelajaran secara daring membuat kami para siswa agak sedikit tidak mengerti atau tidak paham dengan pelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi kesimpulannya, kami sangat gembira serta senang mendengar telah ditetapkannya pembelajaran secara tatap muka. Ingat pesan ibu, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12. Dengan adanya pembelajaran tatap muka di SMA Negeri Posigadan pada masa pandemi COVID-19 seperti ini, saya merasa senang dan gembira.
Akan tetapi, bagi satuan pendidikan menengah dalam pelaksanaannya, kita wajib mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsa Untu, Kepala SMA Negeri Posigadan, menindaklanjuti tentang surat edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara tentang pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID ini. Maka hari ini tanggal 20 Januari tahun 2021 saya melaksanakan rapat bersama dengan pemerintah, orang tua wali, komite, dan pihak sekolah. Hari ini sudah sepakati bahwa siap melaksanakan pembelajaran tatap muka dimulai hari Senin tanggal 25 Januari 2020 dengan memenuhi segala protokol kesehatan. Sekolah siap menyediakan beberapa syarat itu tentang protokol kesehatan didukung oleh pihak puskesmas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.